kan saya Muhammad Arifin dari Yayasan Pendidikan Cirebon, dan kebetulan kami dipercaya oleh itu menjadi kasubag humas dan publikasi. Tujuan kami itu adalah tindak lanjut daripada MOU dengan Kementerian Lingkungan Hidup, yang mana ini sudah berjalan pada tahun ketiga ini. Kami pengambil bibit pohon pertama di tahun 2015, 2016, dan ini adalah 2017, di tahun ketiga. Dan rencana kami akan diberikan bibit berapa macam, Ibu, dari jumlah itu? 10.000, Pak, jumlahnya. Ada bibit produktif 100 batang, ada akasia, mahoni, jati, dan lain-lain gitu, banyak macamnya. Ya, ada cuma tinggal segitu. Yeah. Ada mangga juga, sirsak, ada durian, ada di sini tuh. Alhamdulillah cuma tinggal segitu aja, karena sekarang kan udah mungkin udah akhir tahun gitu. Iya. Keterlambatan pengambilan mungkin. Iya, Ibu, iya. Jadi mungkin kita intinya pada hari ini adalah pertama menindaklanjuti, ya. Sekali lagi menindaklanjuti daripada MOU antara YAIN Center di Cirebon dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Dan yang kedua adalah mengambil bibit pohon yang mana kami punya rencana itu pertama penanaman di lahan yang masih kosong, lahan hijau. Dan yang kedua itu rencana akan ada kegiatan, beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa, yang mana dalam setiap event kegiatan kuliah kerja nyata ini akan ada seremonial penanaman bibit pohon, yang mana masing-masing kelompok itu diberikan beberapa bibit pohon atau bisa puluhan untuk di setiap desanya. Gimana paling tidak ada program Presiden kita Jokowi itu nawacitanya itu adalah dalam penghijauan Indonesia itu, insya Allah bisalah kita mewakili atau ikut berkontribusi dalam mewujudkan nawacita tersebut. Mungkin setelah itu kami ingin meninjau langsung lokasi di pohonnya, sehingga kami juga bisa melihat bagaimana secara menanam benih sehingga bisa dipanennya. Mungkin begitu. Mengimbangi peningkatan karbon dioksida, ya kita harus banyak menanam pohon. Ya, kita udara kita sedikit banyak memberi kesegaran terhadap kita. Yang kedua juga untuk bagaimana mahasiswa merasa nyaman belajar. Ya. Terus saja sisi nyaman yang dimaksud di sini dari kesehatan, sehingga mahasiswa bisa. Maka karena keterbatasan lahan ini kita masih belum bisa melakukan upaya-upaya di kampus tersebut. Ya. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin seperti ini, ya. Kita ikut kontribusi terhadap programnya Kementerian Lingkungan Hidup dengan penghijauan ini. Ya. Motivasi kita selanjutnya bisa menciptakan green campus dalam konteks yang sesungguhnya.
Mulai dari langsung aja ya, dari mulai pelepasan. Dari lihat tadi banyak kerusakan akar. Nah, kerusakan akar itu nanti bisa menyebabkan tanaman gampang stres. Tanaman juga bisa stres. Koper. Cara melepasnya gampang. Teman-teman tekan dulu ini ya. Padatin dulu medianya. Padatin dulu media ini. Jadi ketika pas waktu menanam, karena ini perakarannya masih ini, cukup segini aja masukinnya, ya segini ataupun ya jangan sampai setengah lah ya. Nah, udah ditanam, ngiketnya, jangan sembarangan. Ini namanya apa? Ini namanya ajir. 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 Kalau bahasa pertaniannya namanya turus. Fungsinya untuk satu, kalau di tanaman hutan kan biar tetap lurus. Terus waktu kalau ada angin jangan patah. Nah, situ. Berarti kalau ini memang fungsinya untuk meluruskan tanaman dan menjaga tanaman agar tidak patah, ngiketnya pun harus benar. Jangan sampai jaraknya setengah meter ngiketnya di sini melengkung tanaman di sini. Ya, nanti tempat duduknya tante-tante malam gitu. Pengikatan usahakan pas waktu nanam cukup segini aja nih jaraknya, segini lah ya. Ini untuk menjaga tanaman tidak goyang kemana-mana dan si talinya tidak lepas. Kalau ininya tak lepas kan dia nak laki-laki aja, kalau pakai kolor kolornya lepas. Kejauhan. Pertama-tama yang harus dilakukan teman-teman harus jadi ikat dulu lah ya, ikat dulu. Nah, pas waktu ngikatnya mas bintang sama satunya ikatnya dibikin angkat belakang. Kalau susah ya nggak apa-apa, kayak gini juga nggak apa-apa, tapi usahakan kasih fleksibilitas, nggak ada cukup di rendahkan.
jadi jangan diginiin. Ya, digituin. Di sini kalau di bahasa agama haram untuk diikat di sini. Kalau diikat tangan aja diikat gimana? Ya kan? Darahnya berhenti. Sama fotosintesis dari sini ngambil air dari sini akan terhenti di sini. Nanti ikatnya di sini. Nanti pelajaran biologi, Pak. Ah, dua pacar dorong. Nah, dari ini aja ngikatnya. Yang penting di sini longgar ya, tapi tetap kencang. Kencang itu jangan sampai dia terbawa ke sini. Kan ini udah diikat sama tanah nih. Dari pendam, jangan boleh si akar jangan sampai tumbang ke sini, tumbang ke sini, apalagi sampai ke sini. Apalagi ke sini nanti pelukan dia sama bapak. Ya. Itu spesies baru. Sementara ini bisa ditangkap enggak? Bisa ya. Dan ingat, pencinta alam dilarang nyampah. Polybag-nya dikumpulin. Ya, dikumpulin. Ingat dari awal penat dulu. Ya, dipenat apa ya? Di kepala.